Kita awali dengan pertanyaan dari Firda. Bolehkah kita memanjangkan bulu mata dengan serum-serum kecantikan? Dan bolehkah kita memanjangkan bulu mata dengan alami, dengan minyak zaitun? Ya, ya kalau itu sifatnya alami, ya mau pakai serum, mau pakai minyak zaitun, mau pakai apapun ya, Anda ingin menyuburkan rambut Anda, ingin menyuburkan bulu mata Anda, ya, tidak dilarang, ya, tidak dilarang. Jadi, yang berkaitan dengan perbuluan itu, yang dilarang oleh Nabi, la'anallahul wasilata wal mustausilah, itu. Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang menyambungkannya. Jadi yang kena sanksi dua-duanya, orangnya dan yang membantu menyambungkannya. Nah itu yang haram. Jadi kalau rambut Anda tambah ya, hair extension, haram. Orangnya yang melakukan haram, yang membantunya juga haram. Ini yang dikatakan oleh Nabi, la'anallahul wasilata wal mustausila. Ya. Nah, tapi kalau Anda rambutnya tipis, lalu datang ke dokter, diberi obat, ya, sehingga rambut Anda yang tipis itu menjadi tebal lagi, ya, tumbuhnya menjadi bagus, dan ini betul-betul secara alamiah dia tumbuh begitu, tetapi dibantu oleh obat-obatan, baik obat modern ataupun obat tradisional. Boleh tidak? Boleh banget. Mau rambut, mau bulu mata, mau kumis, mau jenggot, ya kan? Gitu. Jadi ada kan yang jualan obat penyubur jenggot. Nah, misalnya ada bapak-bapak, ah, saya mah jenggotnya biar subur, pakai obat, pakai ramuan, ya, mau tradisional, mau modern, silahkan, tidak apa-apa. Yang haram kalau jenggot Anda ditambah, dipanjangin, pakai apa? Pakai jenggot palsu, dipanjangin, ya, supaya jenggot Anda panjang begitu. Itu haram hukumnya, kalau ditempelin, dipanjangin. Tapi kalau misalnya Anda pakai obat penumbuh jenggot, obat penumbuh kumis, ya, obat pelentik bulu mata, ya, obat supaya apa namanya alisnya jadi subur, ya, diberi serum, diberi minyak zaitun, diberi apalah judulnya, ibu-ibu lebih tahu. Nah, itu adalah sesuatu yang dibolehkan oleh agama, karena rumusnya begini. Al aslu fil muamalati al ibahah illa ma dalla dalilun ala nahyi. Itu prinsip dalam hukum keduniaan. Prinsipnya boleh kecuali ada dalil yang melarang, ya. Jadi tidak ada dalil yang melarang untuk menyuburkan rambut, menyuburkan jenggot, ya. Nah, untuk menyuburkan bulu mata tidak ada dalil yang melarang. Selama tidak ada dalil yang melarang, berarti itu sesuatu yang diperbolehkan, ya, itu.